gila ini rasdak aku belak-belak aja nah, karena tadi tapi ya cepat sih ributnya dari DJI. Oke teman-teman, ini gua pakai settingannya standar ya, kameranya standar, ini enggak terlalu lebar banget ya, enggak pakai large screen gua. Terus ini gua pakai mic, coba gua tutup ya, visornya gua tutup dulu biar enggak masuk anginnya. Ini gua pakai mic wireless, colok nyambung langsung pakai Type C ya, gua action 3. Settingannya gue bikin minus 8 desibel, jadi kalau mau kacang-kacang gini nggak sembar sore. Kemarin gue pakai settingan 0, ternyata lumayan masih sembar ya. Ini gue pakai minus 8 ya, semoga masih enak didengar, baru bisa di adjust di ini di apa namanya di editing ya. Kenapa gue ngerekam nih ya, gue coba aja, karena kemarin kalau gue ngapain kamera ada aja hal-hal yang nggak saya rekam ya, yang harusnya kerekam kamera, tapi ya udahlah karena gue nggak pakai. Ya kan ribet, ya sudah. Ini juga kondisi motornya udah agak was-was, gue deg-degan juga nih, aduh berarti juga ternyata belum turun ya, anjir buat jual aset nyangkut. Nanti lah kita sharing di konten lain ya, gak di sini. Ya pasti nih kali ini roller udah kena nih, deg-deg. Terus ya memang sih harus turun mesin ya, udah masuk tahun kelima kilometer, kayaknya emang gara-gara terlambat oli sekali sih gua, mungkin gak ada sebulan sekali, 3 minggu sekali kalau diganti oli ya. Gua kemarin udah telat 2 bulan, terus memang karena mungkin menguap ya motor mogok, jadi ya begitu deh. Sekarang kan musimnya kadang-kadang gak jelas ya, kadang panas, jam hujan ya. Ya jadi kita lanjutin teman-teman ya, ini udah setengah 7 ya, tapi masih agak terang ya, bisa udah redup ya setengah 7. Nanti kita lanjut lagi di mana kita harus on cam ya, yang pasti sih parameter kalau gue lihat situ harus on cam ya. Kemarin gue ketemu mobil gue segusuk ke situ karena gue nggak ngerekam, ya udah gue ketemu juga, emang karena gue nggak ada kamera ya sudah lah, biarkan jadi dalam ingatan aja ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kesusahan kita. Keren sih, kan? Style begitu ya, keren. Cuman apa yang terjadi ketika dibawa pulang dan kelihatan sama anak istri, kita sama istri sih ya, dan anak masih ya masih baik, enggak asyik, enggak keren sih. Kalau gue sendiri, baru sama istri ya, kayak nice ya, kayak motor kayak gini ya, laki banget ya. Ya udah kita lanjut aja, kita biarkan gue berimajinasi aja ya, kayak gini ya. Gak apa-apa sih, mungkin ke depannya sih kalau ada rezeki kan amin kan. Mungkin gak tiap hari, tapi berapa hari pakai ini, oke. Mungkin aja, misalnya istri sama anak. Nantilah setelah berjeki. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu, kita ada di harmoni ini. Nah, ada salah nih gue ya, bisa di kanan, baca di belakang. Kita ada di jalan Tamiya ya. Nah, di harmoni ini dibikin kelok-kelok, banyak pembangunan ya, kayak jalan Tamiya ya. Tuh, depan tinggal belok kan ganti rel aja ya. Tuh, kanan busway, kiri bukan busway. Tamiya tracknya. Oke deh, kita lanjut lagi. Ini motor bener-bener nih rasanya. Harus berobat ya, untuk biar nggak lumus suaranya. Oke lah, kita lanjut lagi. Nah, jalan memang lancar sih ya. Cepat dong sampai sini orang. Anjir, mata udah pedes aja, gila. Aduh.
Oh. Masih nyala ini anjir. Kirain gue udah mati rekamannya. Gede kapur gue nyalain. Eh kan kita nyuruh dulu anjir. Mata mata kuat peribut pelis banget. Kusap ya. Minggir kesalah susah bener ya. Pelis 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 mata pelis. Aduh harus diisi hopi dulu apa-apa. Aduh kacau. Aduh. Gue kira helm, ternyata rambut. Jangan kami kemenangan, jangan beri kami kemenangan, jangan lindungi aku cara, jangan hatimu aku merasa tiada yang lain. Selain dirimu yang selalu ku puja, walau ku sebut namamu di setiap hening saat nafasku, ku sebut namamu. Udah ngantuk kan? Tadi juga ngerekam mau masuk sel, masa bisa tidur anjir, deket sel tengah belok aja, kacau. Banyak dah, trak-trak dah. Oke lah, kita lanjutkan dulu off-cam, gak apa-apa, kaget-kaget. Dengan suara aneh, maaf ya kalau agak kayak lari dikit. Oh, ini depan kan? Oh, bibir deh. Oh, sini, jemput. Izinkan aku. Terus ya, makan nih karena Pablo pernah ngebut gue bu. Seara kok kenceng emang. Cuma gue kejar Cian selection deh. Boyo ada ntar dia mau harus di mesin kan. Oke, off cam gue baru ingat nih aku jadi mobil nah lo ini. Kalau nggak ingat gue bas pulang dari streamnya aku lagi motor kedut-kedut lampu jauh. Anjing. Situ keren banget kan lampunya. Apa sih? Motor apa? Oh, ODV, ODV ya. Ya, mahal-mahal. Silapa seret-seret lampu jauh ya. Sial banget. Ya udah lah, keluarin lah, suka-suka dia aja. Wah, suka keren, gak kerekam begitu pas tinggalip ya, NMAX ya. Ya begitulah. Pembawa motor NMAX ya. Terus ya motor-motor kayak speedboat gitu. Begitu banget gitu. Ini harap sebenernya lumayan ngebut-ngebut juga sih.
Lalu kangen ya kemudian keluarga, tapi belum mampu, kita belum sanggup ya. Mampu sih bisa kalau dipaksa, tapi kan harus bijaksana ya, mengatur keuangan ya. Idealnya mungkin kalau bisa tinggal di situ, entah itu ngontrak atau stay ya, gajinya nggak bisa UMR, itu aja. UMR lebih dikit 10% nggak nutup ya, mendingan pinggiran-pinggiran dikit keluar dari situ. Terdalam itu soalnya sewa setahun di atas 28, paling murah itu 28 dulu ya, nggak tahu sekarang berapa. Jadi 28 itu paling murah, mentok. Padahal 32 tadinya. Kita nego 24 nggak dikasih, sudah. Karena kita ngambil aja jauh deh. Lalu, nah, belok kiri di sini nih, mau nolong dulu, baru kita lanjut pulang, meter-meter. Oke, kita lanjutkan nanti. Kita off-cam dulu abis sini. Belok kiri, ibu penasaran nih apa lho, si Wihara, VDR itu, VDR. Wihara kali ya? Iya ya, bentukannya sih, iya. VDR bener, Wihara kayak bentukannya. Oke, off dulu ya. Polisi ada mendadak itu. Tadi mobil berhenti mendadak ya. Gue kira polisi ngantuk, teman tuh motor polisi itu. Semua tuh juta rasa. Alex, Sabtu kita bawa kamu. Nah, ini kemarin pas gini nih, pas nyalip bareng sama Aras gue. Nah ini gak dapet nih, wah belum mobil kan. Pada pelan-pelan ini ngapa dah mikir mobil nggak dikasih. Ah ini kemarin terus gini, coba bukan dia, bukan apa adanya. Setiap kita la kenceng iya ada lagi ngarep tuh semua bukan dari sebuah. Satu yang ku pinta waktu ini dimana. Satu yang ku pinta. Ya beginilah di parameter nih. Biar kadang-kadang kalau ngantuk bahaya, belum ngebut ya. Ngantuk pernah melipir-lipir. Aduh. Nah ya, itu ada anak-anak jatuh juga dari sini. Emang kayaknya gak berbebut sih, gak seimbang. Ya begini, parameter nih. Ayo paling kita close aja, gak tau ntar gimana. Close di sini apa di rawa kucing. Ya kadang-kadang ya begitu, gak berbebut tuh. Ngetik sih, gak ngakir.
ngebut-ngebut. Ini diriku apa adanya. Ya kalau kita bawa pulang di sini dikelaksonin, gue waktu itu pas bawa bini gue lagi hamil sih, wah gila kalau di sini kacau sih. Dari kiri di kiri pepet juga, aduh, 40 udah mentok itu bawa. Ini kalau ngecek prosedur nggak bisa kenceng-kenceng. Nah kita pergi. Ini mulai sampai di sini, mulai dari kenyataan, tapi ku tak bisa jauh, jauh carimu, ku tak bisa jauh, jauh darimu. Belum. Kayak lagi lu kuat FIB nanti. Jadi apa lu? Sampai pemberahan sampai di sini. Sebenarnya aku emosi tapi ku tak bisa jauh, jauh darimu. Ku tak bisa jauh. Oke lah, close ya, close, kita close aja, gak bisa kelamaan nih. Cuman memastin tadi aja pasti perimeter bor. Iya, iya. Nah, ternyata begitu kendaraan termasuk gue juga. Keren bor, ini kalau di konten ini apa ini, next lah ya. Kapan lah kita. Gila gila, mantep lah itu ya. Pasti mantep nih kalau di kamera ya. Sana sadar aku cuma sabar. Sabar seharusnya kita sadar. Kau dan aku tercipta tak boleh terpisah. Tak bisa jauh, jauh darimu. Oke, bye-bye semua teman-teman. Close ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Semoga konten ini bermanfaat ya untuk informasi. Kalau yang butuh informasi soal perimeter, soal jalanan ya, soal apapun ya, mungkin gak terlalu banyak informasi sekarang sih. Oke, gitu ya. Bye-bye semua.